Audio Jungle. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam pramuka. Salam. Yang pertama malam ini Kak Yatno mengucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Ini adalah wujud sebuah silaturahim. Wujud dari sebuah silaturahim, persaudaraan antara kakak dan adik. Terima kasih. Jadi makna dari sebuah silaturahim, topik yang pertama itu adalah masalah sebab akibat. Jadi kita itu di dunia ini hidup tidak terlepas dari sebab akibat. Kita itu dunia sebab yang akan melahirkan akibat. Jadi Anda kuliah ini merupakan sebab yang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi akan menjadi akibat. Dan Anda saat ini juga akibat. Akibat dari sebab sekolah di SMA. Ketika sekolah di SMA itu sebab, akibatnya sekarang Anda bertemu kita. Nah, ketika Anda SMA itu juga akibat, karena sebab di SMP. Ketika Anda SMP itu akibat, karena sebab di SD. Ketika Anda SD itu akibat, karena sebab dilahirkan. Ya kan? Anda dilahirkan itu akibat, karena sebab bertemunya orang tua Anda, ya kan, waktu itu dalam kondisi senang. Ya kan? Itu merupakan sebab. Nah, maka hidup itu sebenarnya sebab akibat, sebab akibat. Nah, sebab akibat ini punya garis. Garis yang berwarna tegas yang Anda tidak merasakan, tapi garis ini akan terus sampai garis itu tebal dan menjadi diri Anda. Maka ketika kita membuat sebab yang baik, maka akan memunculkan akibat yang baik. Tapi ketika kita membuat sebab yang buruk, hasilnya akan akibat buruk. Jadi dunia ini terbentuk karena sebab akibat. Nah, kita adalah pelaku sebab dan pelaku akibat. Jadi kalau hari ini kita melakukan sesuatu, itu sebab. Untuk akibat seminggu kemudian, 20 hari kemudian, setahun, dua tahun, puluhan tahun. Dan kita melakukan itu karena juga akibat. Nah, oleh karena itu, itulah yang namanya hukum alam. Namanya law attraction. Hukum tarik-menarik. Tarik-menarik itu tidak sekadar ini tarik, ini menarik. Tidak, tarik-menarik itu akibat. Sebab dan akibat. Nah, kalau kita sadar bahwa kita itu penyebab dan kita itu akibat, maka semua tindakan kita harus tindakan yang memberikan akibat positif. Sebab itu pemicu, momentum, lokus, tempat. Karena dia tempat momentum, maka dia akan berdampak. Dampak itu semacam pendar. Jadi kalau air dari atas turun ke kolam, tik, itu penyebab sehingga ada akibat berpendar dia. Fred. Semakin penyebabnya kuat, semakin gelombang airnya, pendar airnya semakin besar. Tapi semakin titik airnya tipis, kecil, pendarnya nggak ada. Oleh karena kita tahu bahwa akibat itu akan berdampak ketika sebabnya kuat, maka Anda harus kuat di sebab. Jadi kemunculan sebabnya harus diperkuat. Nah, itu kalau lagu seperti lagunya Maggie Zed, sekal terlanjur basah, ya sudah, mandi sekali. Kita terlanjur kuliah, ya sudah, harus tuntas sekali gitu.
Kalau enggak, itu sebabnya akan kecil, maka akibatnya akan kecil. Kalau sebabnya kuat, maka akibatnya akan kuat. Ya. Sebab akibat inilah yang akan menentukan keberhasilan seseorang. Ketika sebabnya itu ringan, tidak berbobot, kemudian asal-asalan, maka akibatnya juga ringan, asal-asalan, tidak berbobot. Jadilah kita tenggelam karena tidak kelihatan. Jadi dunia sebab akibat. Audio Jungle.